Seorang ayah mengajarkan hikmat pada anak-anaknya. Amsal 4 ayat 1-12. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung.